Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jani Batik Yati Cirebonan, yang alamat tokonya di Mall Tamrin City, lantai 2, Blok G31, nomor 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan cabangnya juga ada di Desa Trusmi Kulon, RT 10 RW 3, Jalan Kinatagama nomor 318, Cirebon, Jawa Barat. Nah, untuk alamat lengkapnya bisa lihat di deskripsi ya. Oke, Bapak Ibu, Kakak-kakak dimanapun berada, semoga selalu sehat, kaya dan bahagia. Amin. Nah, untuk video kali ini di tanggal 9 September 2020 saya akan memperlihatkan motif terbaru. Motifnya sudah lama, motif memang pakemnya batik. Nah, langsung saja. Ini ada bahan viskos. Yang ini namanya motif parang. Nah, motif parang kombinasi pinggirannya bermotif lurik garis-garis. Oke. Nah, yang ini ada juga, ini motif kawungnya. Jadi motif kawung pinggirannya juga sama, ada motif luriknya juga. Oke. Bapak Ibu, Kakak-kakak dimanapun berada, kain ini ukuran panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter 15. Jadi buat ukuran satu baju cocoknya. Nah, rata-rata sih kalau udah dibikin set begini, sebentar. Tadi cepet dulu nih. Dilihatin ya. Kalau udah dipasangin gini, itu biasanya dibikin atas bawah. Contohnya kalau yang motif parang ini buat dibikin bawahannya. Nah, kalau yang motif kawungnya, ini buat dibikin atasannya. Nah, untuk kain ini didesain warnanya sangat modern sekali dengan motif tradisional. Kalau batik itu zaman dulu motifnya tradisional itu tidak hilang dan identik dari motif parang dan motif kawungnya. Nah, jadi untuk yang perlu kain batik ini, yang mau jadi reseller, yang mau pakai sendiri, yang mau buat kado, yang mau buat kapelan sama pacarnya atau sama yang udah berkeluarga, bisa, atau sama satu keluarga anaknya juga bisa. Nah, jadi batik ini untuk sekarang udah didesain menjadi modern ya. Nah, oke. Itu dulu yang dapat disampaikan untuk videonya kali ini. Nanti kalau ada yang baru saya kasih notifikasi lagi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang penting subscribe dulu. Jadi kalau ada notifikasi yang terbaru atau motif terbaru, nah Bapak Ibu langsung dapat yang pertama nanti ya. Oke, itu dulu videonya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.